selaku Bapak Camat Purwareja Kelampok ingkang tansah kula hormati lan njenjang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Teguh Widodo selaku Bapak dan Pamil dari Koramil Purwareja Kelampok ingkang tansah kula hormati lan njenjang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili kan kula hormati dumateng sedaya para panembahan pengembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa, desa Kelampok. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Agus Supriyono selaku Bapak Kepala Desa Kelampok saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat suap dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Kelampok ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Masjid Nurul Falah ingkang tansah kula hormati njenjang kula mulyakaken. Wabila khos dumateng keluarga besar muslimin muslimat wonten ing Kelampok ingkang tansah kula hormati. Boten supir dumateng jamaah Rabbana saking Jogja pojok saja, pojok Kelampok meriri dari Rabbana namo Miftahul Khairiyah ingkang tansah kula panggihaken. Wabila khos dumateng Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat PPA Ansor Kang Banser Pemuda Karang Taruna wonten Kelampok ingkang kula hormati. Muslimin Muslimat Ansorin Wal Fatayat Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kulturasi, Pak Kultomat yang belum nikah, yang belum disunat, mboten mirangi rasa hormat santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, duda randa dan cepet rapi, sing tua-tua moga-moga cepet tindak haji, amin allahumma. Hadirin hadirat ma'an muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, ketika para nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa, sehingga kita sakit makempel lonten imbrigi matris, sakit bermuacakah bilwujud dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar takbir Masjid Nurul Falah wonten ing PLK Kelampok. Kanthi pengajian ini dan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita kiatkan sholat berjamaah untuk menjadi pribadi yang disiplin dan istiqomah. Ingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, masyaallah niki tenggene penghujung Jumatil Akhir enjang kita mlebet tanggal 1 Rajab. Masyaallah panitianya semangat, pak camatnya semangat, pak Daramil, pak Lurah,
Saya minta tepuk tangan dulu dong Pak Panitia kita hari ini luar biasa. Saya tepuk tangan utangin lunas kabe. Singan yang bater beratu tanya ke. Moga-moga dipari rezeki mabaroka. Rezeki turah-pura. Kami sama ibadah. Ibadah yang istiqomah. Lampok dijauhkan dari segala musibah. Kita dijauhkan dari segala fitnah. Terus masyarakat ikan ahli ibadah. Kalau tengahkan Pak Lurah istrinya tambah. Sangat sahar maham. Maksudnya Pak Lurah istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Lurah tambah solehah. Tambah ngajinya. Tambah sayangnya. Gitu maksudnya aku. Bu. Ibu. Diki non sewu sangat pengawasan titan meniko. Masya Allah panitiani sepuh-sepuh. Sinasa panitiani sepuh-sepuh tapi semangatnya luar biasa. Meniko ramo kiai kita, bobo-bobo kiai kita, kesepuan kita. Kagungan hajat iki pun meniko syiar dakwah. Kanti wontenipun Masjid Nurul Falah. Maka kita supados derek memakmurkan masjid supaya saged dimakmuraken gesange donya akhirat luhuma. Kula pengoten salam niat sami niat ngaos rumiyin ibu nggih. Kula dherekaken dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Ta'alluma li'izalatil juhali an-nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Iku makin ikin yang kau sudah ngaji dalam rangka mantos ilmu nicalakan kebodohan sakjoni pikir sakjoni hati manusia kabeh niati pun karono Gusti. Maka kanti lalu panjenengan sedaya wonten mriki insyaallah sedaya mamala-mamala sakedo sina antar ketample kali kesintir kecemplung kedungali pengawan kesesat ablis ilang musna kecocok-cocok pundak kali tonoloyo tulak sawan bali dalan. Sapa tambah kelas sakit moga-moga ilang penyakit murah tambane. Kali pasé ditambah kencet mampet disari sarang lerang ditunjuk pilobo kapang ilang. Bebasan setara bakalan doyan dedebe terandulit malampiran ampingnya pelan-pelan-pelan granora condong balaspati hidup ilora pardegulis yang ngikir kabe. Rawe-rawe rantas malah-malah untung tongane wis tuntas Pak Camat Jaluk Tiandung. Lugu asing aku dikarwane Pak Camat kok nyalah ke mumpuni. Sakdari ini kulak lanjutan ke nur sewa sangat. Kulak nyun bantuan kali pemuda utawi Pak Bangsar, utawi panitia. Tapi sih pucah malam. Konten soalnya menawi larene kok perintah kali sing sepuh kan boten pantes. Dan terus kulak perintah kali sini pemuda nur sewa. Tenggit sakit mejanya digeser jalan di depan saya. Aku jangan jalan. Sakit digeser nanti yang dikali apa ni? Oh je, masya Allah luar biasa. Aku malah. Nah mereka malah mundur. Nah leras mundur malah mundur. Nah je pas pulang atau kena masuk berluasa. Amar kilan saya kalau yang biasanya itu kali pelayan. Sekilan itu juga panggungnya mandang paping kerembut. Terus mencari kalau kisah. Aku terserah bang Yayi Pak Camat Pak Darame Pak Lurah. Jadi meja ini kalau geser. Amar kilan menawi meja ini kecakapan itu bawa dela-dela medan. Dan kalau langsung banjar namun ini kalau doanya rata panas kalau kombi ngombe haus dan ngombe haus ucara klo haus kepingin ngombe jeble haus kasih sayang. Tapi saya cari klo geser ini. Bu ibu diki ngawasi batin antus jantin tadi. Jangan nih
Masya Allah. Soalnya Kanjeng Nabi dawaken sholat fardu yang paling berat niku sholat subuh kali sholat asar. Kula nek ngaos kendala niku kula khawatir wacana gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk langgene gedang kluthuk dipangan ular. Wong ngantuk mangan karo moga-moga sampai pun acara boten-boten alangan satunggal permenapa minangka Kanjeng Nabi dawaken puasa sunnah yang paling sae saksampune bulan Ramadan adalah puasa tenggene bulan Zulqa'dah, tenggene bulan Zulhijjah, yang ketiga tenggene bulan Muharram, ingkang kaping sekawan tenggene bulan Rajab. Nah, niki kan persiapan kita tenggene penghujung Jumadil Akhir, mbok pilih jenengan ngenjang kerso golek pahala ning swarga kanthi nglampahi puasa Rajab. Sumangga mangke sahur diniati kanthi puasa Rajab. Pinten tangune puasa Rajab wonten ingkang ngendikaaken monggo mbok pilih badhe satu bulan suntuk teng bulan Rajab puasa nggih monggo. Tapi wonten ingkang ngendikaaken makruh hukume menawi kok puasa Rajab sak bulan suntuk. Amangka salah satu hadis ingkang sahih mengatakan menawi puasa satu hari teng bulan Rajab pahalane kaya dene satu bulan puasa. Pitung dinten puasa Rajab amangka pahalane iso nutup pintu neraka. Wolung dinten puasa Rajab tenggene sasi Rajab menika saged buka pintu swarga. Sedasa dinten puasa tenggene bulan Rajab amangka segala hajat tansah dipun ijabah. Amin Allahumma. Monggo kaso badhe puasa pinten-pinten. Kinten-kinten badhe puasa pinten-pinten niki sasi Rajab. Tigang dinten nggih monggo sakuwate karena memang Kanjeng Nabi ngendikaken sakuwate panjenengan sakselane panjenengan monggo tenggene bulan ingkang mulia menika sami nglampahi ibadah puasa sunah matikel-tikel pahalane muga-muga tansah dipun paringi nikmat barokah. Allahumma amin. Allahumma umpamane mboten poso nggih mboten napa-napa besi wonten Rajab tahun depan. Cuma pertanyaannya tahun depan esori kopora. Muga-muga diparingi sehat barokah. Allahumma amin. Allahumma mula dongane sasi Rajab menika sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban lina Ramadan irfa salli wa sallim ta Oh,
Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah matur sungguh-sungguh saking miftahul khair ya. Mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muka-muka tambah syafaat. Amin Allahumma. Derek seneng, derek tingah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Danamir. Luar biasa hari ini keluarga besar Nahdlatul Ulama ugi wonten saking Muhammadiyah sami derek rawuh nikilah masyarakat Purworejo Klampok begitu kompak luar biasa guyub rukun memang harus seperti itu. Leres ya Pak Lurah. Kemarin wonten tanggane kula gara-gara pilihan lurah sampai bakul tempe karo bakul welut nang pasar padat gelut. Gara-gara pilihan lurah kemarin yang nyalon lurah konten pintar Pak Kades sekawan Masya Allah nyalon lurah kabe Kades tangga minggu lo si nyalon lurah gangsal si dati musici ya memang undang-undangnya begitu. Tapi kemarin ada tetangga saya begitu indah si kakung milih Jokowi si wetok milih Prabowo. Alhamdulillah ini suatu mateng mami. Nanti bareng anak lahir perpaduan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya kita lagi yuk-yuk. Dikala di luar sana masih ada yang sami kontok-kontokan hanya berbeda organisasi. Nikilah kita kelompok dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah juga dari hadir wonten ing dalu menika luar biasa inilah kelompok. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga kelompok luar biasa. Saya tepuk tangan dulu di dalam entuk duit sejuta. Matul HP. Waktu kemana sih nanyar rezekinya sih barokah alhamdulillah. Amin alhamdulillah. Ya nyata nih, jangankan masyarakat sak desa wong kelapa sak tundun mawon di beda-beda sitate. Kelapa sak tundun itu kan konten sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa jomblo, paramane kelapa berbudur ambune niku kelapa. Jangan kan kelapa wong anak satu kandung mawon bener sipate. Wonten ing tangga niku bocah kembar asmane Nini karo Nunuk. Nini karo ternyata tiyang sepuh didik kanthi sae putra-putrine Nini karo Nunuk sekolah bareng. Jebule Nini niki kali Nunuk sifatnya beda. Nini kepinginnya jadi dokter, Nunuk kepinginnya jadi ustazah. Sehingga Nini milih sekolah negeri, si Nunuk milih madrasah. Barang ageng alhamdulillah cita-citanya dipun ijabah sedanten. Nini saged dados dokter, Nunuk saged mucal teng pesantren alhamdulillah. Ning bareng gadis bareng perawan ternyata sifatnya langsung beda nalik. Jebule ayune lebih hayu Nini. Pinter-pinter Nini sing dadi dokter Nini. Tapi saben bujang akel sing digoleki Nunuke. Loh jenengan buyu ki maksudnya apa? Iya sih kok pikiran ini mereka-mereka Niki lagi cerita Nini kalau Nunu bocah kembar ayune ayu Nini sing dadi dokter Nini tapi sampun ana bocah apel sing digoleki Nunuke. Sebab si Nunu pinter agamane. Nah niki dasare niki agama. Orang yang pakai agama pasti sae akhlaknya. Niku pun hakpate. Mulana pangandikan bilih ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Mula kita diajak ngaji ngatur jiwa dan daya hati. Ingat masih ngantikom
wonten Nasrani, wonten tiyang Buddha, wonten tiyang Islam niku padha kumpul lagi rembuk rasane. Wong Buddha ngendika, agama Buddha adalah agama yang paling dekat dengan Tuhannya. Soale umat Buddha niku nek manggil Tuhan niku Om. Terus ternyata antara Om kalau keponakan kan langsung caket. Tapi orang Nasrani jawab, tidak. Nasrani niku justru orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Soale wong umat Nasrani ngundang Tuhan niku Bapa. Lah wong Islam bingung. Akhirnya wong Islam, loh, jangan-jangan ki wong Islam yang paling jauh dengan Allah. Soale nek arep ngundang sholat dengan ketua masjid. Jadi paling jauh dengan Allah loh buat ingatan itu. Nek sholat wis kroso enak, sholat wis kroso nikmat, berarti gone sholat sudah mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Mulai niki temanya indah sangat. Harap kon geseran sepuh. Kalau geser nutup di tulisannya dengan peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita giatkan sholat berjamaah. Nah, indah banget ini. Kita giatkan sholat berjamaah untuk membentuk pribadi yang disiplin dan istiqomah. Masya Allah, bahasanya ini indah sangat Bapak Ibu. Kita niki yang disiplin menggunakan waktu, maka ternyata kita digiatakan ke sholat berjamaah. Kulo mireng saking Pak Tamir Masjid, alhamdulillah mriki Masjid Nurul Falah baik wonten ing Klampok, Pak Camat, Pak Dalane, Pak Lurah. Kulo mireng setiap sholat lima waktu, masya Allah jamaah ini luar biasa. Nopo mali pas lagi sholat subuh, jamaah masih tekan jadwal. Tapi nang jadwal, untung-untung liwat. Ulan iku masjid kita wonten kentong berduke napa mboten? Wonten kentong berduke. Nah, niki. Kentong berduk di masjid kita namanya seni. Napa, Bu? Seni. Zamane Kanjeng Nabi mboten wonten kentong kali berduk. Wong kentong berduk niku ciptaane Wali Songo. Wali Songo adalah orang yang membawa Islam ke tanah Jawa dengan begitu syiar dakwah kanti luar biasa. Wali Songo nyitakan kentong kali berduk zaman min dereng wonten listrik. Sebab min durung wonten mic, apa malih mic station. Belum ada wireless, belum ada toa, belum ada pengeras suara. Diciptakan kentong kali beduk pilih sekali duduk sekelompok midangat sedoyo. Tapi Anda jangan salah paham dong sewu. Kentong beduk tidak untuk manggil orang sholat. Yang manggil orang sholat adalah adzan dan iqomah. Kentong beduk niku hanya sekedar mengut. Senang salah kon bali dhisik adu sepe suwe rumakune nang masjid. Yang kedua, kentong beduk niki ora ngundangi wong salat, tapi supaya kita lebih disiplin. Contoh, sing lagi atuh bekon padha mampir dhisik teng dalem padha kondur padha nglampahi persiapan teng masjid, lha gerengen boten nonton kentong beduk arep bengok-bengok ya silakan. Mokrul saking pintere Wali Songo sekali tutup setiasa kerungu kabe kantongnya ditutup tong 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 tong
gotong, masjid depresi kosong. Jenazah turkan tidak ke masjid, kata masjid duduk berduka di tapu mak dem. Masjid tetesi sedang barengan asing ngadat bocah cilik burung sunatan kan melas alapar barang itu bocah singatan kayak subuh singatan bakakung suara nyampeng untungnya kari lorong katanya barang langsung hawa barawakbar hawa barawakbar as-salatu khairun minan naum salat iku lebih benci ketimbang 12 barang gelem sing tangi masing tangi barange barang ayam aja cekak paham barang bakal kurang kungan bakal kupingan bingung orang sing makan akhirnya bakal kung sinambi nunggu cang karo puji-pujian mereka tentang puji-pujian awadah bakakung puji-pujian hayo sholat jamaah ganjarane langkung kata hayo sholat puji-pujian berubah jadi pengumuman saudara-saudara yang bercinta ini lima menit ini orang belum pada cegah agar sholat dewek 3 menit kemudian alhamdulillah wonten sing mangkat jadi sing mangkat musuh diri pada pembah kakun sama cinta dan penuh kamu kaki-kaki kakbe selama itu kita akan kasih lagi puji-pujian kajinya ya kajinya masih sepi temen anu-anu apa ya kajinya walaupun kita mungkin masih mungkin kenyang kalau rika antara syarapan kepingan kajinya orang saya dipikirkan gampang mesuk masjid di dolbar tapi itu masjid meriki masjid meriko cilacap anu cedenya apa tapi masjid cilacap sepi ketularan ke Senin Cilacap, Senin Banjarnegara mereka isu langit ada mula Imam Al-Ghazali sampai nanti keadaan as-salatu rasul ibadah sholat adalah kepalanya segala ibadah berarti sholat itu saking pentingnya sampai digambarkan
Lo kepala niku kan organ tubuh yang sangat penting. Orang yang sangat penting di desa sampai disebut kepala desa. Kepala desa, maaf, bukan udel desa. Orang yang paling penting di sekolah sampai disebut kepala kepala sekolah, maaf, bukan dengkul sekolah. Maka kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Kita masih bisa disebut manusia mergo esi ono sirae. Bukti nyata, tengah wengi lurah kelompok rawang tamu. Wonten sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamu nih Pak Lurah, maaf, sikile buntung. Maaf, nggih sewakan cacat dari sejak lahir. Astone nggih buntung. Tapi bareng Pak Lurah misalnya datang begitu Pak Lurah tiba. Akhirnya Pak Lurah mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah, diparingi unjukan, diparingi daharan, bahkan mungkin ikut tamunya diparingi sobat uang. Mereka nopo, Pak Lurah orangnya sangat dermawan. Lurah kelompok loman nopo mboten? Loman nopo mboten? Cacar kotak tipe ini nambah yang blok buat orang. Dulu cari ini loh. Ya namanya pengakuan kan perlu bukti. Jenama kutong orang ada bukti ini loh. Kurang kibutin percaya. Tapi beda cerita tengah wongi camat Purwareja Klampok kerawan tamu. Waktu si ketok-ketok pintu baru dibuka pintunya. Ternyata tamu nih Pak Camat. Maaf, si gile genep kali. Astone nggih ngangkat kali tapi tekan bulu sirahe ora ana. Kaya-kaya ning pintu langsung ditutup jebret, Pak Camat kebel ke kamar terus ngeloni. Ngeloni. Ngeloni bantal guling sih bisa ngentut. Pak Camat ngendika, "Ayang mamih, iya papi." Kayaknya kini kita mutu menusak. Kenapa sih kurang sirai? Saking pentingnya kepala, sholat digambarkan kepala di dalam organ tubuh manusia. Berarti nek menusa ora gelem nglakoni sholat, manusia tanpa kepala, medenine kaya apa? Maka sholat niki kepalanya segala ibadah. Bahkan awal rumah yuhasabu bihil abdu yawal qiyamati sholat. Bencang tergene akhirat, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nek sholatnya apik, amalan yang ditanti. Nek sholatnya rusak, liane amalan ditolak. Berarti sholat niku wadah, amal sholat niku isi. Ndui wadah tapi randu isi. Berarti wadahnya kosong melompong. Apa sih mau dipertanggungjawabkan? Sakon dure, duwe akhlak begini sifatnya. Lah, orang sholat apa-apa. Sing penting kelakuannya apik. Kayak dere sing dina-dina sholat yang melarat baik. Duwe isi tak berhenti wadah. Dan terakhirat betul mungkin kumpul, betul nonton sing ginjirat. Boten wonten wadahe malah belakang-belakang boten mungkin sakit kumpul. Maka kita diajak ngaji ngatur jiwa dandan hati. Sing dadi petani rajin sholat rajin ngaji. Sing dadi pedagang ojo lali karo sembayang. Yang jadi pejabat jangan lupa sholat tunaikan zakat. Dadi RT ojo lali karo sholate. Dadi RW ojo sekare dhewe. Sing dadi lurah rajin ibadah. Pak Lurah lagi hamil berapa bulan Pak Lurah? Kalau lurahnya subur berarti masyarakatnya makmur amalnya. Datos nek teng kelompok wonten masjid musola walai sholat keurunan dan tanggung jawab lurahe Pak Lurah dan. Napa malih Pak Lurah tesi timur jelas suara landung terdawa. Pak Lurah, berarti Lurah sing ngambil ibadah.
Kalau lurahnya takut kepada Gusti Allah, jadi pemimpin Al-Khawf bin Allah, wakti karo Gusti Allah, betul mungkin di Indonesia anak pejabat korupsi, mereka pejabat yang wakti karo Gusti. Maaf, Singapura negara setuil. Kenapa Singapura maju? Karena Singapura wong cinane wedi karo Melayu. Wonten sing diwedeni mulane Singapura maju. Israel bukan negara. Tapi kenapa Israel maju? Karena jane wong Israel wedi karo Palestina. Sehingga Israel maju ana sing diwedeni. Lah Indonesia kok mboten maju padahal negarane gede. Sebab teng Indonesia orang ana sing diwedeni. Nyatanya pejabat pada disumpah ketika dilantik di bawah kitab suci. Nyatanya disumpah kok tetap korupsi. Berarti nang Indonesia Gusti Allah mawon orang diwedeni. Nah uzubi lain mati-hati dados lurah, dadi camat, dadi tentara. Namanya pemimpin tiap hari digoda setan. Setan yang goda pemimpin namanya setan akwan. Setan apa bu? Bukan pakwan, akwan. Setan akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Bukan saatnya pemimpin adalah raja, bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Tapi karena pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok nakusi, namanya bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Rongongna, dorai. Saya bilang dulu, bilang biasa dah bocah cilik yang nenek wong tua. Maafkan aku ya Pak Lura, walaupun demikian aku tetap padamu. Padamu negeri yang nonton Bu Lura, misalnya di Bu Lura. Jangan tersenyum Bu Lura, nanti gampang amplopnya saya bagi dua. Bu Lura top, lo isinya. Sehingga di lurah rajin ibadah, sehingga di camat ojo camat, comot. Pak camat ini luar biasa, disiplin beliau. Wonten punggelan, beliau sadari wonten ing mereka mas comotan pampok. Beliau sampai mas comotan punggelan, saya sangat kepanggil karena beliau di surat camat ikan serkep dari pengawasan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Camat, kita luar biasa. Beliau punya prinsip menanggung terpacat wonten masyarakat menawi dipun timbali dipun undang pasti menawi badan sehat beliau lalu maka sesasun Pak Camat mungkin-mungkin sakit datos camat tingkat amanah dijauhkan dari sifat yang rumim bisa menjadi pemimpin yang adil lalu rumah. Jadi Pak Camat bisa doa sehingga di tentara ingat dunia sementara. Pak Daramil masuk pistol apa betul ni? Dari tadi Pak Tentara lagi lirik-lirik mumpuni. Sebenarnya Pak Daramil lagi kalau batin Sapa Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepingin tak lanjutannya Pak Tentara? Undang saya di markas Anda. Jadi promosi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi kiai nek kiai guru yang mumpuni. Sing jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa nglakoni. Jadi jargoni bisa ngajar bisa nglakoni. Salah lagi kali belajar nglakoni Pak Kiai. Mula kita diajak ngaji ngatur jiwa dan nyati. Sholatnya dijaga, yang belum sholat ayo dimakmuran ke masjid. Yang udah ngelakoni sholat ayo sholatnya dijaga. Sebab Kanjeng Nabi ngendika akan sitatu asya'a tuhbitul akmal. Ono enam perkara sisa kerusak amal ibadah kita. Sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, bahkan ternyata haji kita, puasa kita sakit rusak,
menawi ono enam perkara besar di dalam kepribadian kita. Apa enam perkara menika? Yang pertama al istighalu bi uyubil khalqi. Saya ulang. Al istighalu bi uyubil khalqi. Tulis. Guru, ibu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Ini kan cuma senek maupun boten. Boten. Aduh, malah alhamdulillah muka-muka rezeki ini sentarokah. Dadane sih sehat wal afiat. Amin Allahumma. Ibu ngasih buku napa boten? Sengkan masjid ngasih buku napa boten? Biasakan. Bapak guru. Assalamualaikum. Bapak ngasih buku napa boten? Oke, Pak Kiai lengkap. Bapak ngasih buku napa boten? Boten. Betul pulpen napa boten? Betul, mungkin pulpennya. Kalau dibuntel sarung. Aku pulpa si matan tutupin apa mboten? Kulang ini tanggap temenangan. Asta buku apa mboten? Soalnya ngaji niku kan ada dua metode. Yang pertama metode ngaji hasbi. Napa bu? Hasbi. Ngaji ini para santri. Model santri niku maka temajris ngilu pasti goleh bukanya pulpen. Soalnya gue ngaji ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati jamalkan kehidupan sehari-hari. Niku ngajinya santri. Tapi kalau malam hari ini metode ngaji kita namanya samai. Napa? Samati, rasa gue buku pulpen. Nanti langsung nih pengajian di dalam tata mau perhatikan mesti kantuk pahala alhamdulillah. Mula sing sapu-sapu ngaji nih samati anak-anak kita titipakan tenggene Pak Kiai dan samping harus mondok pesantren ngaji tenggene PPG. Sing sapu-sapu menawi kutane ngaji, sing sapu tenggalan yo tetep sregep ngaos. Salate ojo ketinggalan, zikir salate ojo sampai lali. Monggo sing sregep maca Al-Qur'an insya Allah. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Islam. Alhamdulillah di rumah punya Qur'an. Punya. Masya Allah. Qur'annya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca. Dibaca apa disimpan? Dibaca. Alhamdulillah dibaca. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten? Patah karonyong. Tapi kalau satu hari lima lembar sanggup ibu? Nek lima lembar insya Allah mandang enteng. Napa mali singkur fase. Selembar niku mboten ana 10 menit. Kita belajar disiplin sesuai dengan tema kita. Berzuhur nyempetakan tak terus selembar. Berasar selembar. Bermaghrib yo tak terus selembar. Nek bernisa dilanjut bapak-bapak juga tak terus selembar. Bersubuh tak terus selembar. Berarti tenggalam sebintan lima lembar. Masya Allah umai adem. Malaikat rahmat betah tenggalam yang jenengan. Singkat menyambut kawin rezeki lancar. Sampai bocah diomongi manut-manut. Sebab umai diwawasakan al. Maaf non saya ibu. Orang yang tuna netra, ampunan. Orang yang buta, nun sewu. Wong picek apal Quran onten apa mboten? Ya niku. Sing picek bersampe apal Quran. Kusi melongor regel maca Quran. Sing sempurna kok ngasih ora gelem maca Quran kok kebangetan. Monggo lawang kita tiang Islam
jenabi ngendika akan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu saapik-apik ke manusia sehingga semaca Qur'an baca ngamalaken. Di sini masih ada wong sepuh atau ibu bapak yang baru belajar maca Qur'an. Oten, jangan malu, jangan minder, jangan isin, semangat boleh belajar. Nah, punten yai, mereka teng daerah Kelampok, tapi kinya niku mangge metode apa lagi? Qiraati ikra yang doa an-nahdiyah. Ikra, sami, jadi kulo rata-rata memang kasih tenan Banyumas, khususnya nge Cilacap Banyumas Banjarnegara pun terlihat. Kata ini ku ngagel piro api, lajeng ngagi ikro. Konten juga yang dua, satu Jogja. Konten nalis yang terbaru ini ku metode Asyifa dari Tegal. Iku Asyifa ini ku modele cepet, karena 4 jilid langsung sakit moco Al-Quran. Tapi nek lari-lari kok sinu seumah berarti kendo, nek kok orang pinter buatan cepet ketinggalan para moco kancani lah. Wonten mriki metodenya ikro, ngage metode apapun silakan belajar moco Al-Quran. Yang baca Qur'annya masih belajaran tetap dapat bagian pahala. Sing maca Qur'ane grotal gradul, pahalane kali grotale siji, gradule siji. Kan lumayan. Monggo wong kita tiyang Islam sekali-kali kenal ke karo Mbah Gus Dur begitu. Ayo rebanane ditutup lambene apa? Nyambut gawe, nyambut gawe. Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru was kita Muhammad.
Bertawal sangat lagi saking miftahul khair ya. Dan saya niku nek buatan nada nek lautan C bisa B, bisa D, bisa Cis, bisa Fis. Cis apa Fis nih? Nek Fis, to Fis berarti iwak ketemu iwak. Tapi nek Fes, to Fes muka ketemu muka. Dan niku nada nek lautan apa nih? Ten F. Berarti suara niku niku lah namora atau nora. Ya Allah lah selek temen. Aku jane kadang isine ngertakno nadan niku. Soale pertama kali kula belajar ceramah kelas 3 SD, lo diajari nembang kan bapake kula niku lagu dandang gula Pak Camat. Kula belajar dandang gula 7 bulan suprene ora dadi. Wingi bapake kula iseng mriksa niku teng YouTube. Kula lagi nembang asmoran dono, bapake kula protes. Wis prawan ora bisa ngatur suara, bocah suarane blero, kula mandang rasa, kula mundur kaca, kula ngilo. Pas lagi ngilo nang batin, oh iya ya, Gusti Allah ki maha adil, jajal angger aku. Ya bisa ceramah, bisa nembang, suarane apik, bisa ngaji, ayu maning. Umpama, ngemikir ngomong jajal, berarti aku mau umpamakan. Jajal angger aku, ya bisa ceramah, suarane apik, bisa nembang, bisa ngaji, ayu maning. Dalai jeh kalian apa? Lagi orang yuk belai jeh. Kulanya mikir manengku ya pancen menung sana bagiannya dewek-dewek. Si bisa nuduk orjen dulu mesti bisa nuduk rebana. Si bisa nuduk rebana dulu mesti bisa jadi vokalis. Si bisa jadi vokalis dulu mesti bisa ceramah. Si bisa ceramah dulu mesti bisa suara meyakin katus vokalis. Ono bagiannya masing-masing. Mulane wekdal kula badhe teng aksi Asia Indosiar niku 2017 kula pamit kali Pak Bupati niku lho nyuwun izin dongan sedulur sedaya kiai-kiai kula pamiti. Lan wekdal kula badhe teng aksi Asia Bupati niku ngendika mumpuni wingi 2014 kowe makili Cilacap. Lah iki arep makili Indonesia yang ngapurane banget iki kanca Asia. Bisa korek banget untungmu di pagar keliling bisa kok. Kulo jauh. Nggih, terus pundi nggih Pak Bupati? Jangan nggih pun kata dokter sinalani supados niki untune kula kan di blenderat. Napa dinakane kok jeneng? Ah, behel di kralis di bronjong. Kata dokter sinalani supados niki untune kula ping dipager keliling. Tapi kula mikir malih Pak Bupati, bisa jadi jangan-jangan Gusti Allah niku memberikan kula saged ceramah wasilah untuk rongos niki. Terus kula matur ya pripun malih nggih Pak Bupati jan kula mboten mantuk badhe mbronjong niki untu. Soalnya mbok di pagar kelima mboten saged ceramah. Akhirnya ya siapa kalau Pak Bupati tengil-tengil kayak gini lah apa-apa. Dan terus nyatanya niki memang kiai kula ngendika Abah Kharisofa saking Pondok Pesantren Darussalam. Mantas duki sakriki kula tasi ngaji teng Darussalam, monggo tasi ngaji teng gene Abah Ibnu Mukti saking Langit Yogyakarta, kiai kula asmane Abah Ibnu Mukti. Abah kula Abah Khari ngendika begini, mumpuni kowe bisa ceramah aja ngasih ngilangna ijazah saka kiai-kiaimu. Nyong arep awe ijazah karo kowe. Tapi saat dulu nih kue ngamala ijazah kang aku nyong titip pesan. Saat dulu nih ki ijazah ku diamalna. Kiaimu saat dulu nih awe ijazah apa karo awakmu aja ngasih diklarena. Barangkali Allah selama ini ngangkat derajatmu, mengabulkan doa-doamu dari doa sing biasa wis diucap nang awakmu. Aja dulu kue ngapa ijazah anyar, jur klarena amalan si sedurunge. Dan aku ya tadi mikir, oh iya ya, ki untuk batu orang-orang dilama.
nyatanya betul lo ngaji kalau ini wonten informasi tentang Boyolali ada penipuan. Ini ku wonten tiang aku dados manajer mumpuni sampai nyuwun DP puluhan juta dan kata ingkang sampun ketipu. Nah, dilalah niku kersane Gusti Allah kewenangan teng Boyolali piyambake niku nipu dheweke ngaku ning manajer mumpuni. Ya pengajiannya terlaksana, ada seorang yang mewakili saya katanya. Ini aku ngaku-aku dados mumpuni, ya sesama kiai istri juga, ustazah juga. Ini barang duke kita mereka, jamaah seluruhnya kaget. Nah, ini itu mumpuni. Ini suaranya itu mumpuni, wah. Ya untungnya orang romes berarti itu mumpuni. Nah, ini aku akhirnya untungnya nyokit bengil-bengil tenang kok. Lalu kalau mau termantung di pagar kelilingnya, istilah kayaknya lah. Tadi eksotis malah bengil-bengil. Semua merek ngantuk, datura ngantuk, gara-gara meruntung ini. Salamualaikum Nabi Muhammad. Niki yakin ngaji ini sampai jam 2 subuh? Ibu-ibu kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak sanggup, ibu nek kuat orang mudun-mudun. Pengajian ini maksudnya sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ada perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Sholat yang kita kerjakan, sedekah yang kita bayarkan, zakat yang kita tunaikan, haji larang-larang tentang mukarramah iso rusak menawi ono 6 perkara besar di dalam kepribadian kita. Napa 6 perkara menika? Yang pertama al istighalu bi uyubil khalqi. Anjay. Pahutri mohon sewu niki. Bapak pamit rumi. Mangki wonten dalem menika sarwa wonten acara. Anjay. Kula kaget yang kene iki lagi khusyuk tenang. Anjay kesane banten nonton perlu. Kembali nali. Perkara sing saged rusak amal ibadah al istighalu bi uyubil khalqi. Geniku menungso ikan seneng ngotek-ngotek alane wong liya, seneng golek aib orang lain, bahkan seneng gosip goleki alane tiyang sanes rusak amal ibadahe. Bu. Ibu. Kula ana menungsa diwastani zalimul linafsi. Is bisa sholat tapi si seneng gawe dosa. Sholat si sholat tapi si ngrasani tanggane. Apa sholate sia-sia? Boten. Ndak ada yang namanya ibadah sia-sia niku boten ana. Kabeh ana petunge, kabeh ana ganjarane. Sing wis bisa sholat tapi kok esi seneng gawe dosa. Amoko nginjak ten akhirat tetep sakit mlebet surga. Tapi sedulure mlebu surga mampir disik mung neraka. Pinten dangune teng neraka? Ya tusan taun. Nasi dosane ilang, nasi walaupun tersisa tinggal sebiji zarah imannya mergo gelem lakoni salat, wis atusan taun teng neraka nembe sakit mlebet ana ing swarga. Tapi didusik-dusik tenggene sungai teng akhirat. Ini ku khusus ge memandikan orang-orang sing sakit dosa, wis ilang dosane bersih, nembe dimandikan tenggene sungai teng akhirat, maka bareng dimandikan dengan air surga, nembe sakit berbentuk badan utuh malih kados manusia sedia kala, nembe sakit pantes mlebet surga. Si bisa sholat tapi si seneng gawe dosa lu bersuargo tapi kan mampir disik meneraka. Nah kira-kira jenengan badi langsung lebet surga napa mampir disik meneraka? Langsung ke surga seniki napa menjang? Buka bangkok dale monggo kita cari kebiasaan yang baik.
Nah kita cari kebiasaan baik, moga-moga Allah nyambut kita pun dalam keadaan yang baik. Amin Allahumma. Lah ana menungso rusak amal ibadahe mung gara-gara ngrasani tanggane. Salate rusak, ibadahe rusak, bahkan hajinya rusak mung gara-gara ngotek-ngotek aib orang lain. Niki jaman wong seneng ora kurang pemalem, wong sengit ora kurang penajat. Niku cara bahasa Cilacap, cara bahasa mriki dos pundi? Sami senengi madan-madani. Oh ya pada tesi sekasi dina ngibungi. Wong seneng ora kurang guni ngalem. Wong nek lagi seneng, lagi cocok, lagi CS, si disenengi kok kelakuannya ala. Ngomongnya jarene kelakuannya api. Contoh bapaknya lagi demen karo tangganya anu bakul mendoan. Mergo lagi seneng karo bakul mendoan, mendon kasine ngomongnya enak. Wong seneng ora kurang gone ngalem, tapi wong sengit ora kurang penajat. Nek lagi benci, lagi sengit, lagi ora cocok, si disengit kelakuane api kana diobeki alane bae. Dihancurkan nama baiknya, dihancurkan reputasinya. Diomongaken karo wong sing ora-ora, ngomong semut delet dheweke kenal pot bocor rang 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 tang 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 tang. Tanggane susah dheweke bunga, tanggane bunga dheweke susah, tanggane tuku tanah dheweke atine wah. Tanggane bangun dheweke bingung rabakan. Tanggane tuku motor dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine apal banget. Tapi mriki kelompok boten wonten tiyang panasan nggih Bu nggih. Boten wonten panasan nggih. Ini kok si panasan kena srengenge. Si dimaksudkan kok panasan iku melu karo meti karo tanggane. Monggo ngaji lufi sebelah. Yu. Dalam sebelah yu. Orang ngaji kayak sahdini ya yu ya. Ini mulai celaka ngaji pakai celurit madura. Elif pikan iki jure kayak wang lohan. Dengan tangannya gelangan be, dela-dela kukur-kukur. Si baca ngomongnya gue, sampai rasa heran. Ya si buatannya patrogan, i utang yu. Nanti dia anak apa ya? Sini kudu aja seru-seru. Makan ngaji kok ngerasani tangga, minta itu dua kene. Kok mana? Cilacap mana? Kamu sangat patah bang Cilacap tapi boyongan kan kene. Di Cilacap butuh bajana barang mana? Ngeselangi tanduh. Tangan itu ku tanah, beke otak dia bangun, beke bingung, tangan itu ku montol, beke ada contoh, tangan itu kas tuku mas, beke ganteri panas, tangan itu ku truk, beke setruk. Tangan itu ku parah pula, beke tuku parah mek. Tangan ini makan haji, akhirnya beke mat. Mumet. Mati karena mumet, tiga rumah sakit, ke rumah sakit, akhirnya mau. Mondok. Mumet. Mula supaya niki tutup boten ngrasani tanggal niki kita harus ingat Kanjeng Nabi ngendikaaken luwih beruntung dadi wong duwe kekurangan. Lan duwe kekurangan kok beruntung nggih? Duwe kekurangan beruntung karena kita sibuk dandani alane dhewek. Dandani kekurangane dhewe akhire ora sempet goleki alane wong liya. Mula ternyata ben iki tutup ora ngrasani tanggane, ora seneng ngotek-ngotek alane biasane. Ayo dibiasakaken niki tutup berpikir. Dibiasakaken tutup niki biasa eling kali Gusti Allah, kata-kata gone maca selawat.
Tenggere kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari kanjeng Nabi ngendika akan tenggere hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Mboten saged ngendika sing sae, lebih becik meneng. Meneng niku termasuk jihad ketimbang ngomong elek. Contoh pengajian hari ini, sing kada duit bantu pengajian karo duite. Orang dhewe duit monggo urung tenagane, perlu gawe tarung apa nak masang kursi. Duit ora duit, tenaga ora kuat, bisane ngapa urun pikiran. Derek ngendika, Pak Lurah, Pak Yai, Pak Panitia, kula niki saweg nate mandal peceklik. Ini kemarau panjang malah gara panen malah sawah keserang wereng. Tetapi kula gadah sederek teng Jakarta pengusaha konveksi. Tulung mangke bar matri ditelpon sesarengan. Bok jere sapa sakit nutup kekurangan dana jenengi urung pikiran. Pikiran boten mampu tenaga gak kuat duit orang duit lebih sane ngapa? Donga donga boten sakit amongko lebih becik menang. Menang niku lebih api ketimbang ngomongnya lekat dalam pengajian. Boro-boro urun misuruh nora merewangi ora donga naura tapi ngomongnya ala. Wong kena mesin gede gue pak. Oke. Di wong. Badan-badan. Dari mereka adik ibadah kami amin Allahumma. Amin Allahumma. Agar turun sakit ngomong sing apik lebih becik menang. Menang cara belajar negara apa? Medal. Menang cara Cilacap silent please. Bahasa cinane cicing wae. Lebih becik meneng ketimbang ngomong si awon. Maka ternyata untuk menggantikan kita niki ngerasani tanggane, nek ana wong ngajak ngerasani sampaikan aku lagi puasa. Loh, puasa dene niki mangan leper. Puasa saka ngomongan sing ora pikatik jenenge lebih becik meneng. Ninggone meneng aja bilang temen. Dumai menang orang gelam serangung kalau tanggane. Tanggane sakit orang gelam tiri, tanggane hajat orang gelam kondangan. Anak kerja pake orang melu, gue jenengnya berang kunung. Berang kunung cara mereka apa pak cara kali? Sani, berang kunung. Berang kunung niku bahasa campuran Prancis. Berang kunung niku kok orang gelam serangung? Jenenge wong ketemu tiang sanis gelem awe salah kan hukume sunah. Betul Pak. Takon tok bewis nilene ibadah. Senyum karo tiang sanis bisa dakoh. Maka begitu indah jenenge wong kepatok wong ya gelem takon dhisik. Ana wong kok sami karo jenengan takoni terus malah ketemu di paringi salam. Assalamualaikum yuk. Beli kan bingung. Harus jawab isin, orang dijawab dosa. Ternyata awes salam niku hukumnya sunah, jawab hukumnya wajib. Tapi kepentuk wong liya gelem disiti takon nilene 90. Sing jawab nilene 10. Memang pak antara sing takon karo sing jawab nilene gede sing takon. Wong takon niku perlu mental. Apa mending takon karo wong sengit, mesti takon aja munduran. Janganlah lewat sekepetuk bongkangan lah. Bongkangan lainnya sudah lewat apora ya. Terus lewat kira-kira pasang takon apora ya. Lamun si lamun yang takon kanan belum jawab. Lain yang takon kanan menang belaku menurut dewek kan. Pasti pikirannya masih duduk semono. Mulai sing takon nilainya 90, sing jawab nilainya 10. Dan jenengan takon kok sing ditakon ora gelem jawab, sing ditakoni tidak dapat nilai sama sekali. Harusnya dapat 10 tapi mergawe gak jawab, maka 10 akan diberikan kepada si takon dhisik. 90 ketambah 10 pinta nilai jenengan. 100
Berarti dadi manungsa luwih apik tak kondisi tanpa ditakoni. Tak kondisi luwih apik nyapa nopo disapa. Indahnya Islam begitu. Lah ngomong ditakoni kok ora gelem jawab biasa ni malah lengos tekan nyari omahe. Utuh labrak. Silaturahmi ning gone silaturahmi jatangan kosong nyaking nyaking apa? Waktu itunya sing ngomong kaya botok-botok sebelah mana nyaking waktu nyaking kresek ning aja kresek kosong kresek karena isine isine apa? Waktu nyaking parsel buah dikalekna parsel sing indah dikalani kue-kue langka parsel di sontane tendalem lawuh-lawuh gula kopi teh gawak nari ngelin dalem kang ngonek masak apa ke anakku aja lagi belajar masak tapi ngapurani yakimu banyu netok jenengan ngendikane banyu netok nyatane sini daging kabeh ke wong Islam ngalah bukan berarti kalah, ngasor bukan berarti asor, rendah bukan berarti rendah. Justru wong anggap asor, sok asor-asore, belajar anggap asor tawadu sok rendah-rendahe, mboten wonten tiyang mriki sing saged ngrendahaken. Justru Gusti Allah angkat derajate manungsa iki mau. Soalnya bisa ngalah, bisa rangkul, bisa ngontrol hati, bahkan sakit ngedem-demi tiang sanes. Lana wong ditakoni ora gelem jawab, dia semi malam lengos, sampai ditakani tenggala mengasih di kawangan bingki sampai si ajik si pate, kantung kewajiban kita ndongakaken. Bakto sholat, bisa ndongakaken ala kedere, ndongakaken para guru-guru kita, anak-anak kita ditongakaken, bisa ndongakaken si dalam bersabaranan, ajak kalian ndongak rawang si pada sengit. Ditongakaken di hati Fatihah pitelu, ya Allah, moga-moga ke bapak pak, ibu pak, dan cepet kemari, dan cepet kemari ini, dan moga-moga cepet. Lagu gue. Cepet pikantuk hidayah saking ngasani ilahi cepet mati berditurame siap jenis gugur kewajiban kita kita pun benar-benar gugur gue ngelingatkan tiang sanes ini walaupun nanti ini gue tetap aja sifatnya yang tetap ditakoni kepertuk yang diparingi salam minggu selesai ngangkat derajat iklan jenengan amin Allahumma maka ada akhlakul karimah kita kenal akhlak yang mulia tapi ono akhlak dibagi kali ada akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah mazmumah ke kelakuan elek mahmudah ke kelakuan apik tapi ada akhlak yang lebih mulia ketimbang akhlakul karimah namanya akhlakul azimah saya ulang akhlakul azimah niku akhlak paling agung sifatnya akhlakul azimah adalah menosot di jiwi tapi malah bayar diantuti malah ngupai karena kelompok saya mesti disini kayak gue orang anak orang anak apa langka langka orang anak orang anak kalau langka beda makna gue yuk naik orang anak artinya sama sekali tidak ada babar lortas tapi naik langkah niku anak tapi setitik mulanya tentang kamus besar bahasa Indonesia harimau adalah satwa langka yang dilindungi berarti harimau nya ada tapi jumlahnya setitik jenengan nanti ini jawab sing nangkene anak sifat akhlakul azimah langka berarti anak siapa? Nyurang ngerti ibu siapa? Soalnya kulit darah pun buatan ratus yang baik dia akhlakul azimah sebab posisi dijiwit tapi malah bayar diantuti malah ngupai kanjeng nabi sifatipun akhlakul azimah ketika kanjeng nabi lagi dakwah tongtoif kanjeng nabi niku dibandeng watu kemelicir darah sampai kanjeng nabi diteriaki orang gila wong stres wong edan tapi kanjeng nabi tetap sifatnya baik orang jari balas dendam
orang jadi malah doa karena patangnya Allah boten. Tapi kalau mau sih kalau zalim kan Nabi berdoa, ya Allah moga-moga diparingi hidayah. Malah doa karena nanti diciwit malam bayar diantuti upai. Maka cara bahasa Cilacan terima si ngawaki, bukanlah terima si ngomongi. Cara bahasa Cilacan. Mereka orang bahasa seperti itu. Sampai nge, terima si ngawaki, tapi lah terima si ngomongi. Terima si dilarani, tapi si boten terima Gusti Allah. Ibu ini manggut-manggut. Iya mumpuni cangkeme gari ngomong. Beleke kong lakoni yor mesti. Saking makmure jalan kita ini, begitu perjuangan Kanjeng Nabi luar biasa ngasih dakwah di sampang batu desa. Arep ceramah badhe dakwah ben jangan ngunggem belum. Saking mulyane kula niki. Ngaji kok wis disiapake sound system ana panggung ngasih gambar ben gambare mumpuni toko gedhe ora patut. Be dirungokake tiyang kathah jenengan sampun saking dalem niat badhe midhangetaken pengajian. Ngasih tekete mriki dikelompok dijemput Pak Panitia Pak Kiai sampun nunggu kula teng pinggir margi kalian Pak Banser. Saking mulyane kita niki kali isang dimulyakaken. Ngasih mobil bisa niki kali milih. Ben duit kang jenengan. Lho Kanjeng Nabi sampai diserampang watu dibandungi sangat masih kemlecir darah. Lah kok kita sing wis dimulyakake wis dikepenak-penak ora gelem ibadah, ora gelem sholat, ora gelem rukun karo tanggane, ora gelem ibadah karo Gusti Allah, namanya sombong. Napa Bu? Sombong. Sombong kan sinten? Sombong kok karo Gusti Allah dan Maha Pencipta kuwi jenenge nantang perkara. Kulane sing sampun sholat-sholate dijaga, sing urung sholat ayu lakoni sholat. Soalnya begitu hati-hati kita goreng lakukan ibadah salah setitik kepleset karena surga buatan nanti manusia yang ada sombong di dalam hati walaupun sebesar biji zarah pendeta kata pelarap ceramah juga ninggrangi-ngingi mau sampai bisa ngomongin lagu sangat koni lagi belajar naik pula dikritik lo sangat-sangat kalah naik pula lagi diparih saran begitu sama gue. Berarti tandanya kata yang semua berarti kagak pula untuk kemajuan dakwah kita sesarangan. Maka ada perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama al-istighalu bi-uyubil khalqi, senang boleh diaib orang lain. Yang kedua anu enang besi cikibu yakin ngajirin sampai jam 2 subuh. Masya Allah sampai pagi temenan. Masya Allah, moga-moga terus-terus kapan ilmu ingkang nafi, ingkang manfaat duduk kita duduk yang barokah Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua perkara sisa kerusak amal ibadah kita adalah waqos watul qalbi. Ini cuma somonis sekepen air darah boleh nunyuk serap kokom aki karan jadat dilirik temukumi wakos wakdul olbi adalah orang-orang yang keras hatinya atine atos mengandis atos atine biasanya keras kepala mengandis keras kepala biasanya duwe akhlakul ngelelia akhlak apa? Nyayang dia orang sholat tak apa-apa ketengin sholat dinantinya melarat baik wes akhlakul nyayang dia gue angel niku ketembus hidayah soalnya napa wes kartu merasa paling pinter aku belajar saking Pak Kiai ada prinsip seorang ulama begini lebih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Pak Camat punya prinsip begitu. Mula Pak Camat pasti sakit membedakan antara di punggelan dan di kelampok. Pasti Pak Camat bedakan. Alhamdulillah bedanya antara kelampok kali punggelan
hanya beda kecamatan warga masyarakat sami guyub rukun ahli ibadah kabeh haleluya. Lebih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Wong bener sinten jenengan? Ibu bapak langkung sepuh ketimbang kula, Mbah Kiai ilmune langkung kathah ketimbang mumpuni. Pak camat Pak Lurah Pak Daramil pengalamane langkung kathah. Lho kok kersa rawuh wonten mriki, padahal ten mriki mung rumangsa bocah cilik lagi belajar ngomong. Kiai bijaksana. Niki sing lagi belajar ceramah anu teko. Teko cara mriki napa Kiai? Itu cerek, cerek beda. Teko niku poci sing cilik nih kok. Cara mereka ngapa nge? Sami teko nge ngapa ngalih mereka kan gue gerak buah. Jangan nih jelas paham. Teko isinya rasa tirang. Gue ngecok 15 wis ketongan jenenge teko. Beda kalau cerek. Cara kan volumenya gede, jangan kan isi 8 gelas, wong isi 10 gelas besi lebih banyak yang jenenge ceret. Mula neng moni neng ceret, kalau moni teko beda. Neng teko isi banyak 8 gelas, moni neng itir-itir, neng ceret moni neng. Otor-otor. Lah mon ini beda. Lah niki sing lagi belajar sama teko. Lho kok cerete padha rawuh. Niki sing lagi belajar sama timba. Lho kok sesumure padha rawuh. Luwih kepenak pinter wong bener ketimbang bener wong pinter. Karena piyani bener iku piyani sing bijaksana. Nek jenengan boten makhluk pilihane Gusti Allah, kok ngapa kamu ta mriki urung ana bocah cilik mendhi nang omah mangan mendoan kok pijet-pijet ta. Tapi kan karena makhluk pilihane Gusti Allah kula rawuh wonten mriki. Lebih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Mulut datus menungso, kita lagi belajar jadi orang yang al-khauf minallah. Khauf niku di, khauf niku takut, khauf niku ajrih. Al-khauf minallah, wong sing wedi karo Gusti Allah. Setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya, selalu kelingan Gusti Allah. Wong anggere wedi karo Gusti Allah, orang mungkin tumindak parang awon. Nggak mungkin berbuat zalim, apalagi menzalimi Gusti Allah, menzalimi awake dhewe, apa maning zalim karo tiyang sanes. Mergo setiap saatnya selalu eling karo Gusti Allah. Maka wonten tiyang atine mulia, bakal luwih mulia ketimbang kula. Kejadian ini kula ngaji teng Puring Kebumen. Ada kejadian unik, kula niku disuwuni mimpin sholawat ngenarik infak ngedama gedung MBC. Nah betul ulama kecamatan Puring Kebumen. Ketika kulak lagi mimpin sholawat, Pak Camat